Viral video 40 detik celana Gisela Anastasia melorot sampai lutut kala wawancara usai menyelam. Video viral di TikTok muncul dari artis Gisela Anastasia, ada adegan celana mantan Gading Martin itu melorot. Video yang diunggah oleh akun TikTok @ilmer_id menunjukkan Gisela Anastasia berada di dermaga, salah satu pantai di Gorontalo. Ia sedang diwawancarai tentang pengalaman menyelamnya di tempat tersebut. Dalam wawancara tersebut, Gisela Anastasia memuji keindahan dan kebersihan laut Gorontalo yang menjadi tempat favoritnya untuk menyelam. Gisela juga mengaku puas dengan makanan yang ada di Gorontalo. Ia merasa senang bisa menikmati diving di tempat ini. Namun yang menarik perhatian netizen adalah cara berpakaian saat diwawancara. Mantan istri Gading Martin ini terlihat mengenakan crop top hitam dan menggunakan handuk yang dililitkan sebagai bawahan. Celana hitam yang dikenakan Gisela hanya sampai setengah di bawah lutut. Akibatnya celana tersebut terlihat melorot dan hal ini membuat netizen yang menonton video wawancara tersebut heboh. Kontroversi tentang cara berpakaiannya ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa mendukung kebebasan berpakaian dan menganggapnya sebagai hal yang wajar, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap tidak pantas untuk diwawancarai dalam kondisi seperti itu.